Seluruh jelemah nu dipake kasieun ku Soeharto kecuali Gus Dur. Jadi Gus Dur nangane ka Soeharto deuh. Biasa kan. Seluruh nu dipake kasieun deui ku Gus Dur. Asa dibunuh sampai 10 kali di zaman Soeharto. Jadi nyana tenang-tenang. Namun betul nggak emasan mah atau modal nggak lagi baru kurang mah sekarat diancam saya tikwe gak jelas di jero imam yang ngoncian mana ya nangan gitulah seorang Gus Dur berangkat ke Mesir pertama iluan nyana dek sekolah ke Al Azhar datang ke Mesir bawa turan nana ngomong dek kota ya beli baju pesen kamu pesen Babaturan nang mesen aya 11an kabeh nu geus cai cing di dinya kabeh mesen kaos nu M nu L nu M nu L nya nama kalau ada S saja sedangkeun nya pang kedena jeung perjalanan kabehan kok pake S jeung dura S aja oh babaturan nu M nu L nu X nya nama S beli ikan bener yang nama S ternyata S di Mesir sarwa jeung X kalau di urang barang dipaket ya lu S nya ge kos juga tuh apa kata gue juga tinggal lu jajan pilihan lu mulu S lu mulu L segala sari ga jahonya potongan di Mesir jeung di urang lain deh S nya bisa dipakai kuk jelema gendut itu tertidinya geng luar biasa pohara asuk dengan sekolah seminggu itu sekolah asuk dua minggu itu tinggal babaturan aja bingung ayo mantap bingung yang nama sana jantai sekolah ke pinter bisa bayang aja jawab babaturan aja memuntui ajak sekolah itu jadi gak kodohan bang di sekolah berangkat tengah jalan mulu film bagus amat tuh filmnya ya sekolah orang nonton film main nonton film main tapi ketika ditanya ku dosen gak malah ngebalikin deh ke dosen iyalah dosen jadi bingung ketika ditanya pengertian etak dina Al-Quran dan naon ayat sabaraha asbab nuzul nakumah dibejakan teng malah balik nanya ke dosen dibalik wali dosen jadi muridnya hanya nyari dari dosen itulah Gus Dur teknyana tidak ada yang susah ini naon gitu pendidikan ilmu di Al-Azhar pindah ke Baghdad panjang dong di Baghdad mah sampaikan kawauh jeung Saddam Hussein itulah Gus Dur jadi namun dibukukan pohara jasa mandi guru nyana di itu guru Tariqoh di dia naga SD gitu dijadikan murid ku salah saya di guru Tariqoh kemudian di Baghdad mandi guru istimewa di beatna langsung yang nama di hari pun dan kalau di luhun makbarah Tuhan Syabdul Qadir langsung jadinya amat yang nama urusan Tariqoh di Baghdad sangat menguasai bahasa budaya jenis agamana tokoh-tokoh Baghdad secara dideketan sampai ulama mengarang Kiai Haji Kiai Muhammad naon eta di Baghdad tuntunan karim eta memuji ke Gus Dur sehingga Gus Dur kata di ngarana Abdurrahman hungkul ditambahan kuahi. Jadi Kiai Haji Abdurrahman Wahid data menang gelar di Guru Tariqoh. Jadi Wahid data pas kebenaran ngaran bapak nah, padahal ngawahid ke Gusti Allah nak gestamat tak gelar na Abdurrahman Wahid. Bukulah kalau diceritakan dia tetap baik terpercaya dulu ada Kiai malah ngajibian. Malah sebagian habib jeung kiai teh cengkang na fisikna ngagogoreng butakna ngagogoreng kana teu bisa lumpang eta teh ningalikeun kabodohan para kiai jeung para habaib sebab teu ngagoreng-goreng buatan Allah sebab diomongkeun buta jeung lumpuh memual nganyageura diomongkeun sakitu teh diomongkeun sakitu
dekat dengan yang orang ngomong ke si hidung siap, gitu mana, si putih siap, mulah, si buta, kemana, kata diurang rakus itu, istimewa Nabus Dur telah terketahui sejak mulai Gusdur di Mesir ke Baghdad, terus ke Belanda, terus ke panggilan negara Ibrahim Gusdur. Balik ke Indonesia, jadilah Nyana Dewan Suro NU. Kemudian Nyana jadinya ke NU, kan filmnya. Wah, idenya luar biasa, Nyana jadi badan sensor film. Jadi kiai tapi isuk di badan, masuk di badan sensor film. Wah, kabeh. Kiai malah lundur, banyak dipimpinku. Jelemak, tapi nuturkan bintang film. Tak Gusdur dek nuturkan dek untuk sebodoh. Ternyata misi dah begitu ditanya lantaran film-film kita sekan masuk ke Indonesia ini keterlaluan. Sedangkan lolos baik sensornya tuh bisa nangani, maka Gusdur terjun untuk meminimalisasikan supaya ulah keterlaluan. Itulah pikiran-pikiran dan tujuan-tujuan Gusdur, asup ke artis, asup ke pemain bola dan lain sebagainya. Tapi hijinya nama Gusdur, ingat klubin manusia diajak karena jujur dan adil menuju ridho Allah subhanahu wabarakatuh kehargi. Tapi setelah beberapa tahun, perlu diceritakan kiai-kiai na loba jasa Jawa Tengah dan Jawa Timur rupa tadi nangis mufarokoh yang Gusdur bahasa NU bisa lantaran imamnya dianggap batal setelah 3 tahun ke 4 tahun ia memufarokoh kuari mutaba'ah dan nama mumdui lantaran ningali positif na Gusdur. Sebab ayah baksa babaraha jelma kiai nuti beat ke Gusdur. Jadi guru toikoh Gusdur. Kan guru tarekat maka gitu. Lain memakai udang-udang sorban, jubah. Kadang-kadang tau aneh dengan duit muka situ. Zikir itu di istana, zikir di Senayan. Bohong kamu. Artinya zahir sama. Ngeheseke batin. Itulah Gusdur terus ke belahirnya Pohara Jasa sampai ke rencana-rencana Soeharto terketahui ku Gusdur. Terus langkah-langkah Soeharto teak dipikiraan ku Gusdur sampai ke ngebendu Soeharto. Jangan biasa-biasa. Tanya Gusdur anu Pohara panjang ngeketeken Gusdur disuruh anggis-anggis. Nah lantaran loba keanehan-keanehan. Di antara nu aneh nyana kerja Australia. Di Australia itu sholat-sholat. Diramaikan ku wartawan bahwa Gusdur sudah tidak berani sholat lagi dan tidak mampu sujud karena perutnya terlalu kebesaran. Panjang tak? Di koran dakwah itu dibaca. Tapi ternyata anehnya orang di Jakarta mati ke Australia. Ayah baik di Jakarta. Jadi ditanyakan ke Australia, cek keluarga dan jantung mana. Jadi di imah ayah, di Australia ayah. Katan maas di mana. Karena orang nanti mengora ayah, berang tapi. Ini kolot ayah pergi. Kurang-kurang kayaknya pada luar ya. Orangnya beda jam. Saya datang di Madrid juga loh, bahasa ini. Sebut buku lagi gila, ngaranginya. Saya tadi mengora berang di ini kolot, tapi sebut dulu ngaranginya. Masya Allah, Gusdur para. Kemudian waktu Kiai Munawir kerapiat maut wasiat yang diimaman pertama ku Gusdur. Kebenaran Gusdur dan keraya di Australia kami. Terus Kiai Munawir di pandian, oh no berani nyalakan tiralah lantaran ayah wasiat seperti itu. Lantaran Gus terlalu lambat, Gusdur tetap masih di Australia, ditelepon ke protokolernya. Saya masih di Australia. Jadi, tidak memungkinkan. Maka keputusan para kiai, 10 menit Gusdur tidak ada, kita laksanakan. Soalnya, ditunjuk oleh kiai, bakal imaman nanti.
siap-siap 10 menit, 5 menit, kemudian 7 menit, 8 menit, 5 menit tereh ke harus lantaran pakai acara. Ini itu penyebutan, begitu semenit deh, torojal bus dirasalamualaikum. Langsung lah tadinya ke harus. Imaman, maka sebelah jepit, sebelah hijau, sebelah biru. Itulah Gus Dur lebih dijajakan anu unik-uniknya seperti itu. Nah iya ditelepon ke protokolernya Gus Dur di mana sekarang? Sekarang masih di atas kapal. Gimana Gus Imaman gitu? Nah itulah seorang Gus Dur di kata Rima Kukula kepoharaanan. Hese diceritakan, Imaman deh biasa, terus ngobrol, terus. Iya tak, lu nelepon di kapal kini. Nyananang Imaman ngobrol mana nu asli itu Gus Dur. Sabar macam keunikan ketika nyana diundang awal ka dia sekali pohara make gitu tata cara sesuai jeung aturan nyana teu datang padahal teh ka mana-mana nyana teh diundang torojo iya Gus Dur. Jadi nyana secara terketahui maka cilongok tilu kali iji acara keagamaan haul di masjid. Kedua acara kenegaraan deklarasi mentah di dia nyana di majlis. Katilu acara kekeluargaan lebaran nyana ke imakula acara silaturahmi. Itulah nu terketahui Gus Dur di mata itu masyarakat Kabupaten Tangerang kadieu tilu kali aya di kadieu tampak terketahui. Itulah Gus Dur nyana nanya naon bae silahkeun nanya politik nanya ekonomi dan nanya urusan agama. Saat-saat di Indonesia darurat masalah politik, masalah ekonomi, masalah agama lamun can diputus jin can dijawab ku Gus Dur can selesai. Kurang ingat ketika tsunami cecok ulama Indonesia, sebagian kudu disalatin, sebagian ulah, sebagian pandian, sebagian luruh ricuh. Putus kubus dur, tidak usah, cukup saja gali hijikir. Dalilnya berurut dibaca tenggunya nilijangul jawame. Ini ngomong ulama kata. Ketika rani masalah, itu urusan rokok. Rokok mui ngaranggun, ricuh datang ke Gus Dur. Ke Gus Dur ya, tidak ada ulama di Indonesia, hanya tiga. Mui harus ngaji lagi. Cukupnya nama lagi, itu banyak jawabnya. Cukup sakit itu, saya mui harus ngaji lagi. Icing mui. Untuk nama keputusan nama, cek mui haram juga bagi yang hamil. Gohon banget. Insya Allah. Ketika Gus Dur diisukun jeng awewe, direndeng-rendengkun jeng awewe, jeng artis, menjelang pemilu, luar biasa. Oh, ricu. Gus Dur masari baik, saya masalah, suka ngejawab, terus baik, ditanya ke wartawan. Gus, bagaimana itu? Betul apa tidak? Itu kan untuk memperlihatkan keunikan dan kecanggihan alat saja. Cukup banyak itu ngejawab. Berarti kecanggihan alat biasa tangkarinya terjawab sudah. Ini nama detik ngejawab. Itu tah seorang Gus Dur. Segitu aja kok repot. Insya Allah. Ya ilah Gus Dur nyeritakan jeng kiai-kiai jadi babaturan Gus Dur. Di politik, politikus KB babaturan Gus Dur. Di ekonomi KB, ekonomi babaturan Gus Dur. Terus rakyat jelata, tukang beca kabe ngarasa babaturan Gus Dur. Iya kehasian Gus Dur, kak ngecek. Oke kabe, babaturan Gus Dur kabe. Katolik, protestan kabe. Sebab nyana adalah kepala agama, ketua agama, pemimpin agama sedunia nyana nu ditunjuk. Mendat ngawon baik, can anggis muncan diputus ke Gus Dur. Jin urang tenyaho. Keaslian negara tanpa Gus Dur saat-saat kamu
urusan ekonomi nu asli na kumaha di Indonesia nu aningal ngababerkeun urusan politik bener jeung teu bener nya pas-pasan nyarita sakitu aya dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah inilah Gus Dur di Indonesia yang luar biasa dihormati bagi kalangan intelektual secara internasional dia sarua bahkan diingke bakal loba-loba tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh Protestan di luar negeri anu arasuk Islam lantaran ngobrol jeung Gus Dur. Jadi orang dari orang Belanda, orang Inggris, orang Jerman nu arasuk Islam wasilah ngobrol jeung Gus Dur bakal berbunculan. Terakhir ke bakal muncul sekira-kira memungkinkan murid-murid Torikoh Gus Dur. Murid Gus Dur mah jadi luar biasa. Terakhir pertemuan kiai, tilu kiai. Sebulan sebelum wafat nyana bertemu jeung kiai nyin kitu hiji kisah di pawayangan. Wayang kulit jeung wayang golek nyaritakeun di hiji imah inu ku tatangkalan di sisi berbagai tatangkalan imah aya terus di tukangna aya empal terus aya pertanian seluruhna aya weh warungna aya ya iyalah digambarkeun di keluarga si Semar. Jadi eta imah kita diatur, diurus ku si Gareng, ternyata Cak Gareng kos kitu we esek waing dagenaga. Si Gareng atuh ternyata boro-boro terurus menang sababara poe atau bulan boro-boro empang beres ternyata urcanya tangkal kalau para ragagan tekugu lau non hewan-hewan kotok para ranya gitu kene embe ternyata rumah pal diantep kendai dipanggil si Gareng ku si Semar isi aku main ternyata tebisa Cak kena urusan ku si Cak Abah ge hiji-hiji pertanian di perkebunan kemudian perikanan pertanian iya entah sakitnya teh jangan gitu ngarana perwakilan-perwakilan terus dikawatakan Cak si Gareng teh mendingan itu baik ini si cepet habok cepet dipanggil tuh bisa aku lama hamun kan dikari ilmu nah sekolah kena lah atau pula Cek si Semar pulang sekolah urusan gue situ mah tapa kan menyeluruh urusan rumah tangga kudu tapa mungkin di hasil tapa bakal menguasai seluruh kena embung jadi daik singkat nama si cepot ya di tapa 3 tahun ku si Semar kadang 3 tahun ku si Semar ditapakeun iya terbalik-balik si cepot tapa bae terus Cek si Semar panggil tuh balik-balik gede anggung ku si Semar ya isya iya panggil datang ke waktu na ilmu ti apa mah kan datang tadinya doang ini segera balik itu jadi cepat buat meneruskan ilmu atau peneruskan ya kudu ayah guru na justru kula boga guru anyar salian si Abah atau ke sih kalau nggak naik Cek si Semar kalau yang dek ini kalau nggak jalan kan tugas saya ya nggak kek guru nasaha ayah nu datang baik tadi bisa kepanggil mau bisa ya mau khusus saya itu nih guru itu bisa dipanggil aku misalnya kekuk si Semar ini sama li tapi cepet lihat teruskan pertapaanan maka Semar balik deui dongeng jeung anak-anaknya urang mingguan si cepet iya gitu tapa tuh balik-balik tah kata sebulan sama meh maot nyian kos gitu berarti nyana tapa belum balik-balik kita gak kurang gitulah Gus Dur nyian anekdot dan melalui wayang nah dengan tak ceki semar atuh ewe si cepot bayi imah teh dikenal adalah kakurawa tentuan awan channel ini kan jasya Gareng itu mampu lantaran di sekolah ayah gendu sekolah itu tetangga Kurawa oh gitu nanawan didikin ke Kurawa mentak iya ingat tangga kuari ke di cepel ku Kurawa lantaran cepot na tapat terbalik-balik gitu lah urusan anu
Ditayangkan ngecetengkengan kumaha keputusan kiai nutilu antara kitu izin dan teizinnya. Bakalna aya dua episode di akhir ke cepet bakalna hudang deh. Gue gak jadi ini anekdot yang pikiranin urang. Nah iyalah mun diceritakeun di awal mah pukulnya kayak gunung ngadalang lola burung. Iya mah sekeluit deh gambaranana seperti eta. Runa kremik dan puara unik. Sebab Gus Dur mah terunik dari yang unik. Iyalah Gus Dur teraneh dari yang aneh. Ese percaya sepercaya itulah kejataan Gus Dur adalah Gus Dur. Mengangkat sulit untuk menggambarkan membukukan Gus Dur sebenarnya lantaran hese nerka Gus Dur. Kula didatangan kusababara kedutaan ieu utusan Gus Dur. Ketika seorang duta ngobrol di Gus Dur, kita kaima kula ieu nu ditanyakeun bagaimana bagaimanakah mengenal Gus Dur. Itu kula ganti ya, teu bisa. Nah, kemudian sababara kiai di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, kiai sepuh, kemudian namu ka Gus Dur ke Jakarta, ceknya ada sampean sebelum pulang harus datang dulu ke pasar Kemis. Beri alamat, nah, datang ke pulang, begitu amprok di lawang, kagetin di kiai. Kita kagetin, ini mah anak-anak ternyata. Saya ini suruh ngobrol sama anak-anak, kada dengeknya, tapi pulang. Tapi tetep jana akhirnya ngendong ngobrol jengkula akhirnya panjang cerita kailah seorang kiai di Jawa Timur anu datang ke Gus Dur kita kaima kula di Jawa Timur gendewi titilu gitu kena di Jawa Tengah meloba ngobrol-ngobrol tentang Gus Dur baik di kalangan politikus maupun di kalangan kiai kula sok nyabit-nyabit Gus Dur lantaran di Tangerang tidak mengenal Gus Dur. Tidak mengenal NU, NU teh ya, itu teh organisasi milik orang. Anu, yang nama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Selain eta, eta adalah di luar Ahli Sunnah Wal Jamaah seperti Muhammadiyah dan lain-lain sebagainya. Jadi tetap baik milu atau waktu milu orang secara praktis di itu NU orang teh ya, ajaran nana di Indonesia adalah diwakili ku NU. Untuk memperkenalkan NU di Kabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang terus sangat sulit. Maka kula pernah dipanggil untuk ikut praktis di NU. Jadi panjang dong ini. Nah, akhirnya menolak kula lain siap untuk mengabdikan diri di NU. Membawa bendera NU yang memperkenalkan syariat-syariat, tapi keterbatasan-keterbatasan anu aya di kula. Gus Dur mengatakan kurang itu belum masalah. Itu kalian ketika PKB di deketan kemanihanana pula buka aturan-aturan jeung hujah-hujah. Belum masalah. Nah gitulah tapi kedekatan nana anu luar biasa di luar lu terketahui dia pernah ketemu-ketemu. Pada tahun 89 Muktamar Thoriqoh di Utuhiyat, Ranggen Demak. Baru lama dipimpin ku Gus Dur teteh. Berbarengan satu hari setelah muktamar NU kemudian muktamar Thoriqoh di Jawa Tengah Ranggen Demak. Nah ya khusus tempat nah yang khusus yang ketika nu khusus se Indonesia nah ya dipimpin ku Gus Dur nu umum ge sarua tapi loba keunikan-keunikan ketika mulai ke Gus Dur sebentar lagi akan ada tamu kita dari Inggris. Ini adalah ahli Thoriqoh. Bener. Tekebal col dulu memakai lagi. Makai kaos hidung, makai rangsel, makai kopiah. Eh tak ya ahli Thoriqoh lu gak bisa hiber. Tak bisa ingin ngamangin memakai lagi. Mawa. Luar biasa. Nah, kaget tercengang kabe, tercengang ternyata eta adalah babaturan Gus Dur. Coba jana cerita tentang Thoriqoh, nyana ngomong deh. Tidak akan lama lagi tamu kita dari Belanda ini pun ahli Thoriqoh nanti akan datang. Coba datang bener baik. Sarua baik, maka salam merecek buat. Bahkan gesper lagi kada delegen baik. Percis pos penyanyi. Merecet sangkapnya, merecet, tapi ia justru ahli Allah subhanahu
batang. Nunggit jadi, ya kan? Nunggit jadi. Diceritakan ke Gus Dur bahwa ini akan menjadi dosen di Indonesia selama 6 bulan. Kan orang Belanda, ya. Diceritakan. Diperhatikan, Baik. Yang ada dosenan di Yogyakarta. Kermujana cerita tentang Banten, ayah nu poho, tah. Di dosen orang Belanda, yang ngelibatkan ke kolam ngarana. Ayah hagen-hagenan. Nah, ya, cerita. Menceritakan tentang Maulana Saluddin, Syekh Yusuf, dan ke Sultanan Banten. Ayah nu poho nyana teh meureun. Eta ka muridna tunggu sebentar. Lep, eueuh, tiber nyana ka dieu ka Banten. Terus ke perpustakaan Nulian, sanggeus-sanggeus sekitar 5 menit langsung aya deui di ditu. Tah eta teh lalakon lain lalagaan. Masya Allah, masya Allah. Urang mah pamili carekan kuno kolot, lompat ka nungora. Urang sarua teh ge. Ngan aya itu mah ahli Allah, aya urang mah ahli nyandung berani ka maha. Keunikan eta teh keunikan babaturan Gus Dur. Ta eta jelema nasab kita hebatna eta adalah murid Gus Dur. Ini kumaha coba? Nanda kenyana mah istimewa ketika main bola baheula Brazil jeung mana? Kula bohong nama teh. Ditanya mana nu menang? Anu sabaraha menangna? 1. Ternyata ilah Gus Dur. Ketika ditanya perang antara Amerika dan Irak, nyana ngajawab perang yang panjang. Mana yang menang? Irak. Titik bener kenyataannya. Nau diomongkan ku Gus Dur tuh pernah meleset. Tapi ketika ulang diajak berangkat, pinter. Bisa bangsa Indonesia berarti mesti nang gitu ngarana ditilai sekian persen. Nah iya sekian persen lemah nantak mual ayah nu kelas internasional di bidang olahraga main bola sak neng mual jadi dunia Indonesia modal gede ge mual deh kacen kukumah nyanyi sak neng mual bisa kelas dunia orator sak neng mual kelas dunia politik setelah Bung Karno mual ayah nu kelas internasional lantaran teu bisa diajak pinter ku Gus Dur teu bisa. Gus Dur ketika tek ngobrol dengan Bill Clinton rencana cuma 20 menit tapi 1 jam. Berikutnya mohon ngobrol di telepon ke lain sekali, lain dua kali. Bahkan dikhawatirkan Bill Clinton masuk Islam. Coba eta. Entar ketika datang tadi silaturahmi ke keluargaan tadi ka Inukula, nyana ditelepon ku gitu Gus langsung hari itu. Didengekin gue kabehan, hiji, katedeng, kemudian kedua deh, sarwa di Amerika, kan, tinggal orang kan nonton bahasanya, anak. Bahasa becos, sesecos. Eta, seorang Gus Dur, gue pohara. Jadi, nyana memiliki 7 bahasa. 7 bahasa, anu istimewa. Iyalah Gus Dur. Setelah Bung Karno, tidak ada lagi manusia istimewa, kecuali Gus Dur. Nanti, nyana mah, cuma ketek. Cuma ketek, gue aja penuh, bang, nyana mah. Istana nu biasa dimumulai pakai ngaji padunya nang kiai ngarawat kitab pan datang kali itu ke istana lantaran ayah protokoler tidak boleh jalan depannya napan jalan belakang aja hanya presiden gua situ presiden si itu kemudian tuh protokoler nah lantaran disorot pan itu negara pan itu nyana nitaan jalan tuh kan endahan mereka samping bareng ada haram kacang ngaji coba ya. Presiden kok kita kalau nyari takut gitu terpercaya buktikan ke tayangan anak iya jangan ketika jadi presiden bahar kita disemprot karena di presiden istana maku disemprot oh sesuai nggak usah disemprot seperti begitu biarin kayak di pondok aja begini atau di pondok marah apa katum tuh didongengin. Pak lo bajasa ketiganya nak ke Kalimantan nak dibunuh kan di Kalimantan. Tanyawan penduduk ngabunuh nak. Ila Gus Dur, yang panglima nak nyana naik kapal, gitu naik kapal. Sering kemana nih cawung? Bebenya nyana saya akan dibunuh. Tapi nyana eta ka panglima nak ka pengawal nak kamu turun duluan. Atu cak pengawal atu aing lupa dia. Terima eh. Kamu turun duluan. Ya karena mau ngapain. Kamu kan pengawal saya. Mati hidup. Pokoknya kamu turun.
kan saya ngawal Gus Dur, kalau ngawal di belakang ini kan pembunuhan tadi. Jadi kan bingung kabeh. Cek pegawai ya orang ngasih burang parahin orang keluar ya lah. Turun tak, begitu turun di dalam lain Gus Dur, aman kabeh. Sebelas pengawal kan Gus Dur nak di kapalnya tidak turun. Iya pak. Inilah hebatnya Gus Dur, begitu ter, Gus Dur, di papa Gus Dur goreng gitu, aman kan di papa goreng gitu. Yes, menit ngebunuh terjadi, ter. Begitu diuk, ter, cek Gus Dur dek, orang yang pakai topi anu, kemudian membawa panah, segera disuruh ke sini. Ternyahuan orang dinyan, begitu dipanggil, tilu jelema, naya kabeh gidul kabeh. Lantaran memang nyana maksudan ditabunuh Gus Dur maka panah tetse. Tapi dipanggil kan Gus, eta saha nu ngabejaan bahwa nyana dit dipanah. Tinggal panglima nu bae jeung pangawal aja, ya aman ge urangnya. Begitu Gus tadi ke tempat care, hiji-hiji nuhun megah luar biasa ngaranana kedatangan raja tuh. Panglima na tita sarare di luhur, nyana sarena di handap. Embung kapan pengawal, masa pengawal di atas? Nggak apa-apa, itu tugas dari saya khusus. Kamu di atas, saya di bawahnya. Nggak bisa Gus, kan Gus Dur yang jadi presiden. Ya presiden sedang memerintahkan kamu di atas. Atau mau tidak mau, kabeh panglima di luhur, nyana di handap. Itu nyana memolos ke kolong, jadi sarana di kolong. Sore nyana diracun malam eta. Masya Allah, ilah keistimewaan Gus Dur. Begitu di dalam Gus Dur mana hiji-hiji atungges caranya lah, katanya limpet-limpet aku cara mau minuman dan nyuguhan anak di dalam Gus Dur apa? Gus Dur tidak ada. Padahal anak kerdai kolong. Tuh dicari-cari. Tete kok gitu-gitu, tete jarang nyahun hal-hal lo seperti itu. Jung lo pakai nih, malam gak sih mas? Kadang-kadang bisa tengah aja orang lihat kamu gitu. Iya mengenang masa hidup Gus Dur, anu sulit luar biasa. Abah pula almarhum, abah pula. Dongeng di dapur dirinya. Abah gergeti pas pertemuan sih. Di mana bah di Sukabumi di Pelabuhan Ratu. Di satu pertemuan aja tuh kamu mana KTP ya? Di Ngabuya tidak mau yang Gus Dur. Di mana pelabuhan Ratu apa merah itu pendidikan ayah masjid di tengah. Di tengah laut. Itu di sisi ke tengah ayah jembatan itu. Oh ya, itu orang lumpang di luar jembatan. Ngobrol di tetel rekreformasi. Rekreformasi itu ya pertemuan gila. Nah, jadi jangan sama pertemuan aja yang kiai-kiai anu di imah ayah diri itu ayah. Itu kan ayah saya takut situ. Orang mau pertemuan di anu, di dia, oh, oh. Tak gitulah Gus Dur. Luar biasa mantap. Abah kula sok ngomong baik Gus Dur, Gus Dur ngan yang nama tekebat biasa-biasa baik termasuk Abuya. Itulah seorang Gus Dur disebut kuari di muka bumi pertiwi Indonesia tinggal kenangan-kenangan bakal marah runcul. Buku-buku na pemikiran-pemikiran na ide-ide na lan wayang seri paling yang seri jana kerja di itu di end begitu Soeharto dek gitu ngabangun pabrik kopi punyana di Cigelaan. Cigelaan Gus Dur NU akan membangun pabrik kopi dan tidak boleh siapapun sekalipun presiden membangun pabrik kopi ini adalah hak NU siasat presiden saya. Nah ini ngabangun jangan ngabangun. Padahal kadang itu dengan kebangun segede itu dimaksud mas lain etana unsur politis selalu gitu jeng gitu jelas Gus Dur mentaknya dan selalu minta doa nak para kiai terus bayanya nama teririn hatta jadi presiden minta gitu izin ti para kiai namun incan aya izin kiai terjadi nah iya ge 5 kiai anu dipentak manehanana izin musyawarah dua kiai izinan tilu kiai bisa cek tilu kiai tidak harus jadi presiden lagi cek lu dua nggak apa-apa sebab ini rusak cek lu tilu jangan sebab mungkin tidak akan lama lagi jadi ada sebuah perasaan
nyana mengis buka perasa. Terus di tunang di aktif ku para kiai-kiai khusus itu perlu diceritakan ngarang kini. Kailah Gus Dur mantap pahara nyana mah bakal terus bermuzarah bakal malerderen lantaran diakui segala rupa. Dek ngaku dek itu sebagian bangsa Indonesia 40% tidak mengakui, di persentase itu 60% mengakui. Di 40% ini hati kecil namun tetap mengakui keistimewaan itu. Urang geus kitu nangga tahlil ngadoakeun ka Gus Dur, mudah-mudahan diampunan sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana. Jin mudaharakan kurang wala taftina ba'dahu ulah ayah fitnah ka urang kabehan bangsa Indonesia dari berbagai kalangan baik politikus, ekonom, kemudian lewih-lewih agama setelah maut Gus Dur. Amin ya Rabbal. Jin mudah-mudahan setelah Gus Dur ke ayah sejabat uwa fitnah mudah-mudahan ayah ganti. Amin ya Rabbal. Bisa nahanan karena fitnah-fitnah. Kuari mengkukula diceritakan iya, urusan negara, kamari kakak saitik. Ujian murungkap dulu. Dan diceritakan rencana Gus Dur ke depan. Tak wallahualam, ini kumaha kaharetna. Antara nyanan diceritakan gitu kemaksadatan, lukuri topang naku caraki. Iyalah Gus Dur waktu urun-urun salilah hirup datang ka maot berjuang mengabdikan diri mengajak lurus jujur neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dianggap kubatur politikna main-main gitu kena organisasina gitu kena LSM najan tajabana namun geus mengenal Gus Dur padahal mun geus mengenal bakal unik. Kiai di Tangerang, ayah sahabat-sahabat kiai, anu yang kepanggilin Gus Dur, nu anti Gus Dur, itu datang ke itu mengakui keistimewaan Gus Dur. Itu kene kiai di Bandung, anu anti jasa ke Gus Dur. Ketika kaci ganjur, amprok, terus ngobrol mengakui keistimewaan Gus Dur. Punggung Jawa Tengah, Jawa Timur. Yelah Gus Dur, pegawaian sehari-hari ini ngaji. Nyana teha, ka, paling pakai karsep ku nyana kitab teha hiji bin Ajul Abidin nomor kedua hikam. Yelah karsep nyana mentak, walaiknya ngaji di studio teha, nusok ngadengi kirmet, nyana satu kulaman teh, hikam. Pernah nyambung jenggula, artinya iya, diasakan pengalihan pengajian udah datang ke istana, kemudian di ke studio pun. Iya, nyangan. Gitu yang anu meruskeun gitu untuk membahas tentang hikam sebab lain sakadar hikam lain sakadar dibahas tapi penghayatanana geus kudu asup ka batin itulah Gus Durnya.